Snake. Tu nama famous saya tu. Sebab saya lari tahun ular. Masa kat track tu, saya selit-selit-selit dan saya tahu bila nak attack tu. Macam ular lah. Saya Muhammad Aziz Fairuz, berasal dari Meru Kelang dan saya adalah pelumba motosikal profesional. Cabaran tu mesti ada. Cabaran saya bila lumba dengan otai-otai. Dalam satu track, saya rasa macam tak pandai buat motor lah. Tapi itulah orang kata, berlumba ni bukan kena kuat fizikal je, mental, emosi, kena kental nak lawan rasa takut tu. Sampailah habis race. Bagi saya kesan yang mendalam tu daripada ayah saya lah. Dia cakap, bila dah start masuk race ni, kena teruskan sampai jadi seorang profesional. Jangan separuh jalan lah. Kalau separuh jalan tu, baik tak payah mulakan lah. Saya join Yamaha Petronas Super Series pada tahun 2015. Dan masa tu, saya jadi salah satu pelumba yang menjuarai 10 perlumbaan dalam satu masa. Hashtag sapu bersih lah kiranya. Saya nak ucapkan terima kasih dekat tim yang hebat lah yang berada di belakang saya dan sentiasa memastikan aspek teknikal dan fizikal tu semuanya tip top lah. Dan juga ibu dan ayah saya. Sebab diorang ni tak jemu lah bagi sokongan untuk saya terus kejar impian saya sampai saya dapat lah. Saya memang guna Petronas Sprinter sebab motor pun tak rasa berat. Makin panas dia makin power. So bunyi bising dekat engine tu pun macam dah tak ada. Kiranya perjalanan pun lancar je. Walaupun kita pergi jauh ke dekat ke, pesaing kita bukan pelumba lain tapi diri kita sendiri. Jadi mesti cabar diri untuk buat lebih baik dari prestasi sebelumnya. Saya Muhammad Aziz Fairuz dan saya adalah pengejar impian. Tas.